Selamat pagi dari Gunung Sindur, teman-teman. Pagi ini aku mau buat sarapan dulu buat anak-anak. Saya baru habis pulang dari pasar, teman-teman. Nanti ditonton ya videonya. Nah, ini kakak Sarah nih hari ini masuk sekolah. Esther libur karena tuh Esternya baru banget tidur. Tuh. Anak gadis baru bangun tidur, teman-teman. Ini jam 6 pagi, kurang 5 menit ya. Kita mau buat sarapan dulu untuk anak-anak. Kalau kakak Sarah tuh sebentar lagi udah mau ujian ya, ujian naik kelas. Jadi kemarin dia libur 1 minggu, sekarang dia sudah masuk sekolah. Jadi Esther libur karena kelas 6 SD udah ujian sekolah, teman-teman, ujian naik kelas ya. Bukan ujian naik kelas lagi, ujian kelulusan, teman-teman. Oke, teman-teman, ikutin ya video kita, stay tune. Tadi kita beli roti di pasar, teman-teman. Kita mau panggang dia buat sarapan ya. Ini cucian tadi malam, teman-teman. Jadi kita mau bilas ini ya. Matikan air. Biasa, teman-teman, kalau di kamar mandi sekalian kita cuci piring, itulah pekerjaan mak-mak ya.
pakaian. Cuaca pagi ini tuh enak sekali. Ini ada Esther. Kita mau jemur pakaian lanjut lagi teman-teman. Sampai 3 ember. Tuh Pak Suami sedang beres-beres. Nih karyawan saya nih. Tuh karyawannya rajin banget. Oh iya teman-teman, lagi hari Sabtu spaning ya lampunya, makanya cucian saya jadi banyak sekali ini. Syukur anak-anak gadis nih bantu saya nyuci baju. Ini karyawan ini. Karyawan dari mana, Pak? Kok cuma satu karyawannya ini? Tadi bilang karyawan, tapi giliran divideoin. Begitulah Pak Suami ini. Ini yang opinya.
Udah jam 7 kurang, teman-teman. Kakak Sarah belum rapi mandi. Ini Esther sedang sarapan. Kita juga sambil sarapan, teman-teman. Airnya hangat. Ini rotinya tuh rasa susu, teman-teman. Ini dalamnya nih. Tuh susu kan. Jadi kalau dia dibakar di panggangan gitu jadinya kayaknya enak. Dah, Kakak Sarah. Semangat belajarnya ya. Oh,